Mengikut kalendar Islam, bila keluar Dajjal? Manalah aku tahu. Mu ni parah nak suruh aku kira kalendar dah pula. Nah. Dia gini, jangan kita duduk-duduk sibuk cari tarikh. Tarikh kiamat, tarikh Dajjal, tarikh Imam Mahdi, tarikh gempa bumi besar, tarikh peperangan akhir zaman. Jangan cari tarikh. Apa yang datang tentang kejadian-kejadian akhir zaman dalam hadis, kita beriman. Itu cukup. Faham? Dalam kitab-kitab hadis siap belaka dah. Kita buka kitab mana pun dia panggil Alamatul Qiyamah. Setengah ulama dia tulis Asyratus Sa'ah. Neh, tanda-tanda akhir zaman. Kita belajar yang tu. Neh, sampai masa datang keluar Imam Mahdi, sampai masa turun Dajjal, sampai masa turun Nabi Isa. Nah, sampai masa begini. Waktu kita beriman. Jangan duduk sibuk duduk kira tarikh bila kiamat. Kiamat ni tak tahu bila bulan, bila tahun. Siapa ada buat jangkaan, itu pembohong besar. Yang kita tahu ialah hari Jumaat je. Faham? Kerana Nabi kata, la takumu sa'ah illa fi yaumil Jumaat. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Ha? Tarikh, wallahu a'lam. Dajjal keluar bila? Wallahu a'lam. Faham? Tapi dia akan keluar kerana yang bagi tahu Rasulullah. Rasulullah dia tak tipu kerana dia wakil Allah. Yang tipu wakil rakyat. Ha? Bukan raut lah, belah-belah lain. Tahu tak? Ha. Pasal apa wakil Allah tak tipu? Kerana Allah yang lantik. Nabi-Nabi Rasul ni siapa lantik? Allah. Lepas tu orang panggil ni wakil Allah. Ha. Ha. YB siapa lantik? Rakyat. Lepas tu orang panggil wakil rakyat. Maka bila Allah lantik, Allah tidak bohong, tidak menipu. Faham? Maka semua yang dilantik jadi rasul adalah bersifat dengan syidik dan benar. Tapi kita yang kita lantik wakil rakyat, itu kita lantik. Memang ada yang benar, tapi ramainya penipu. Kenapa? Kerana kita yang lantik. Kita ni siapa? Kita bapak penipu. Faham lagi? Soalan seterusnya.